Tolak linu itu adalah produk yang sebenarnya resep lama. Jadi zaman dulu sebutannya jamu cabai puyang. Target market tolak linu adalah orang-orang yang aktif, olahragawan, pekerja berat, dan orang-orang lanjut usia yang sering menderita pegal-pegal karena faktor usia dan peredaran darah kurang lancar. Ini dalam rangka ini kami lagi membuat iklan-iklan untuk di televisi, iklan jamu tolak linu. Tolak linu ini produk yang dikemas secara modern. Namun kami ingin membuat iklan dengan melestarikan budaya Indonesia, yaitu tradisi minum jamu yang memang awalnya dijual oleh para mbok jamu. Kalau saya sih yang paling sulit sebenarnya pada saat ngangkat jamunya itu, karena memang jamunya itu kan nggak ringan ya, dan kita kan harus pakai high heels juga, kemudian harus diulang-ulang take juga, tapi seru sih. Iya, benar banget. Gimana kayaknya sih? Iya, sama juga, tapi seru banget sih memang. Aku kebetulan memang penggemar obat-obatan herbal sebenarnya, karena aku nggak dibiasain dari dulu untuk minum obat-obatan kapsul atau obat-obatan yang semacam itu. Jadi aku emang kalau misalkan ada sesuatu yang salah di badan aku gitu, aku biasanya minumnya yang herbal. Dan aku kan memang kerjaannya mobile tiap hari, banyak bergerak, terus aku juga olahraga rutin gitu. Jadi pegel-pegel tuh normal banget gitu. Jadi aku akhirnya gak mau minum obat-obat yang salah gitu. Jadi aku akhirnya larinya ke tolak linu. Jadi jamu tolak linu itu adalah jamu yang dikemas secara modern tapi tetap melestarikan budaya Indonesia. Jadi cocok banget nih buat generasi milenial kayak aku. Kalau capek dan pegal, minum tolak linu.